5 menit katanya gitu. Jadi kita naik kapal tadi buat ngelintasin dari pulau satu ke pulau satu lagi gitu guys. Enggak gitu. Jadi masih mitos ya. Kalau yang itu apa yang minta kesenangan? Di ujung. Oh. Halo teman-teman, kita udah ada di Namek Island. Namek Island ini katanya berasal dari nama jenderal. Jadi kita tuh harus dari tempat tiketing itu naik kapal buat melintas ke Namek Island. Nah, Namek Island itu bukan pulau yang beneran ada kebentuk gitu katanya, tapi dibikin. Makanya kalau misalkan dilihat dari atas tuh bentuknya kayak daun gitu. Gitu ya. Nah, itu terkenal dari Nami itu adalah tempat yang dipakai. Iya, Ika. Ih, Kakak jangan ngeganggu, nanti aku lupa lagi. Jadi tempat yang terkenal di sini adalah Winter Sonata. Kalau kata kakak ini mah sonata bandnya, sonata. Kalau misalkan lagi musim salju, namanya winter sonata. Yeah. Tapi sekarang kan musim gugur, tuh. Jadi autumn sonata. Judi ya, aw. Eh, kita nggak tahu sih udaranya berapa derajat ya? Tahu nggak? Iya dingin, dingin-dingin anget itu. Dia aku gak terlalu kedinginan. Cuman tadi tuh ke kamar mandi dan sumpah itu airnya kayak es. Jadinya ya udah pakai ini, pakai sweater. Itu kalian tempat first kiss-nya. Winter Sonata. Oh ya, itu ada yang lagi foto pre-wedding. Jadi kita mau jalan-jalan ke sebelah sana, soalnya banyak banget spot foto yang oke. Ini banyak banget sih, ini heran sih. Mana? Iya, aku nggak tahu. Banyak banget. Ini tempat yang terkenal spot winter sonata ini. Guys, di Bandung nggak ada, sebenarnya mirip-mirip tahu, cuman ya udah sekeren ini sih. Harusnya sepanjang jalan tuh berdaun gitu guys. Nah, hotdog. Jadi hotdog itu adalah pancake khas Nami Island. Di dalamnya tuh ada kacang merah. Terus apalagi ya tadi aku lupa. Pokoknya ada campuran dari madu dan lain-lain gitu. Dalamnya ada gula merahnya. Kita mau ganti spot, udah mulai jam makan siang, jadi saatnya makan. Ini tuh di seberangnya Nami, pintu gerbang Nami ya. Kayaknya restoran ini deh, mungkin. Ya, kita mau makan di sini. Beda pintu, say. Santai dua. Aduh, ini wanginya udah enak banget. Karena dia arang. Itu pakai arang. Oh, pantesan. Wangi. Side dish tuh maksudnya ini. Keren. Gue orang gua gak ngomong. Kita mau makan sutbul takabi, itulah. Bener ya, susah sekali. Jadi ini tuh ayam bumbu pedas, nah dibakarnya pakai arang. Halo, kita lagi ada di Petit France, jadi Little France ya di Korea gitulah. Kalau misalkan di Bandung ada Lembang Floating Market. Mirip-mirip sih, tapi ini tanya lebih gede. Kita mau keliling-keliling, nyari spot foto juga. Kita cari yang lucu-lucu spotnya ya. Kayak gimana sih? Iya, makanya yuk. By the way,
Ini jalanannya nanjak. Tuh. Kita lihat dari atas ke bawah. Apakah itu? Oh, ke Indonesia bawa ini? Kan nyari otot, sakit otot pundak, terus leo, barangkali kan yang udah pegal abis foto-foto. Ya teman-teman, kita udah beres. Halo teman-teman. Kita udah mau pergi lagi dari Petit kemana, Friends. Kemana sekarang, Kak? Sekarang mau kemana ya, Kakak? Ajuma. Kita mau pindah ke Myeongdong. Ajuma mau tuh pindah ke Myeongdong. Itu kalau misalnya yang lihat Kak Ayana, tuh Kak Ayana. Halo. Jadi kita lagi sarapan. Jadi aku nggak nge-shoot di Myeongdong, handphone aku hilang, entah di mana. Tapi kalau terakhir pakai sih di taksi, jadi kemungkinan di taksi hilangnya, jatuhnya di taksi. Cuma nggak tahu sih, ini lagi ngurus-ngurus juga. Mudah-mudahan ya kamu, amin. Kapal itu dibatasin sampai jam 10 pagi. Jadi banget naik kereta bawah tanah, cuman belum kesampaian. Ada warna-warna pink ini, kenapa ya? Wah, kayaknya lagi ada kebakaran. Aku gak bisa update, handphoneku hilang. Mudah-mudahan dong, doain semoga handphone aku ada, jadi bisa beli lagi, aku punya duit. Ini aku lagi nunggu teman-teman yang lain. Lagi pada foto-foto di sana. By the way, aku kayaknya belum ngasih tahu ke kalian, jadi kenapa aku ke Korea itu aku gak ngeluarin uang sama sekali kecuali buat jajan ya. Jadi aku sama teman-teman aku itu ikutan kuis gitu dari Wardah. Taunya kita menang. Nah, aku salah satu menangnya juga. Harusnya sih aku tanggal 2 berangkat, cuman taunya Jakarta macet banget gila. Jadi aku datangnya tanggal 3. Berangkatnya tanggal 3. Kita tanggal 4 dan sekarang tanggal 6 kita pulang. Kita langsung jalan-jalan ke sana. Iki. Iki lagi. Aku manggil kamu apa sih harusnya? Kamu panggil Iki ya? Iki. Kiki, do you love me? Ayo. Kita ke DDP. Woi. Ih, sumpah di sini tuh cuacanya mungkin dingin kalau misalkan sampai 4 derajat, tapi untungnya aku enggak sampai ngalamin dingin banget. Aku suka cuacanya enggak panas. Aku suka dingin soalnya. Teman-teman, kalau misalkan kalian nanyain aku lagi ada di mana, aku lagi ada di Dong
Seimun Plaza. Mau nyebrang kita. Nah, kalau kata pakar telematika, pakar perkoreaan. Perkoreaan. Jadi di sana itu adalah molote. Nah. Terus yang ini mau apa? Itu mega box ya. Sana IPM. Ini mega box katanya, benar enggak? Sama itu IPM. Buat bumerang satu di sini ya. Bumerang. Satu, dua, tiga. Oke. Hai, I'm Ayana. Hello, Anissa Sanchi. Hi again in Jakarta. Sampai kamu nyampe ke kamar. Jadi ini adalah hari terakhir kita di Korea. Dan terakhir juga bareng sama dia. Enggak, deh. Pulang bareng. Sedini hari terakhir. Kenalin diri dulu dong. Halo, nama aku Greta. Dari Malang. Halo, aku Kiki. Kiki dari Tangerang. Yang di belakang ada dia. Iya, Lampung. Dari Lampung. Nama ini. Halo, aku Nabila. Bukan Ayuna. Dari Bandung. Ya itu tadi video aku waktu di Korea, teman-teman gimana, seru nggak? Mudah-mudahan kalian yang belum kesini disegerakan buat bisa main kesini. Amin. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Pokoknya luar biasa, makasih banyak tim Wardah. Mudah-mudahan kita bisa kesini lagi bareng-bareng. Amin. Sampai ketemu di next video. Dadah.